Halo teman-teman, setelah sekian lama aku nggak bikin video YouTube, akhirnya aku mau bikin video lagi. Ini tuh aku mau bikin video unboxing paket 55 kemarin. Dan total jumlah paketnya ini juga nggak banyak sih ya. Ini sekitar ada berapa nih ya? Ada 5 paket. Nih. Jadi aku mau bikin video unboxingnya. Lanjut. Is it so to let you go? Nah, ini untuk paket yang pertama, kita mulai dari yang terkecil. Ini pasti kalian udah bisa nembak ya kalau isinya ini tuh gunting ya. Jadi mari kita buka dulu. Biar aku buka dulu. Mohon maaf ya, ini kucing aku ikut-ikutan. Dia mau unboxing paket juga. Itu pintunya tuh sangat-sangat lucu dan gemoy banget tuh, ya kan? Dia tuh warnanya warna ungu sama pink gitu. Terus ini ada kucingnya, dan ini tuh harganya juga murah banget. Kalau kalian tahu, ini tuh dia nggak sampai 6.000 loh, sekitar 5.000-an tuh. Kayak gini ya untuk detailnya. Kayak gini. Asli ini lucu parah sih ya. Buat kalian yang suka sama koleksi-koleksi gunting atau barang-barang lucu, kalian wajib banget beli ini sih ya. Nanti untuk link-link belanjaan akan aku kasih di deskripsi box. Jadi kalau kalian mau beli, kalian tinggal aja klik link yang aku berikan ya. Tuh kayak gini. Oke, lanjut untuk paket yang kedua. Lanjut, ini aku ada. Ini tuh isinya kalau nggak salah tuh kayak paket apa ya, plastik buat packing orderan gitu loh, plastik polimer atau apa tuh isinya namanya. Nah ya kan, ini warnanya tuh aku pilih yang warna pink. Nah ini aku beli tuh dia nggak sampai 20.000, dan ini untuk isinya itu ada 100 piece. Dan untuk ukurannya ini tuh aku pilih ukuran yang 17x30 ya. Tuh kayak gini. Asli sih ini warnanya cantik banget. Dan ini tuh dia juga udah ada perekatnya ya. Jadi udah nggak usah pakai lakban-lakban lagi. Udah tinggal tempel. Nih. Buat kalian yang online shop tuh wajib banget sih beli ini ya. Warnanya cakep banget. Yang mau nanti langsung cek di deskripsi box aku ya. Aku kasih linknya di sana. Oke, lanjut untuk paket yang ketiga. Untuk yang paket ketiga ini tuh ada kayak tulisan istirahat gitu loh, sedang sholat atau sedang istirahat. Jadi tuh kan aku ada kedai ya, jadi tuh kalau ditinggal sholat atau istirahat tuh biar si pelanggannya tuh ngerti gitu kalau masih istirahat. Jadi buat kalian yang punya kedai, kalian tuh wajib banget beli ini. Ini tuh kayak sebangsanya buka open atau close gitu loh guys, cuman ini yang versi istirahatnya. Ini tuh aku beli kayaknya ini yang ukuran 20 kali berapa gitu, jadi nggak besar-besar banget. Wah tuh, ini aku juga beli yang warna ungu kepingan atau apa sih ini ya tuh. Nah, ini tuh bolak-balik ya guys. Bentar aku copot biar kalian tahu. Nah, itu dia bolak-balik. Sedang sholat, silahkan menunggu atau kembali lagi nanti. Terima kasih. Kalau yang ini, yang belinya tuh sedang istirahat, sama ya. Yang ini silahkan menunggu. Nih kayak gini. Dan ini tuh juga udah free centelannya. Udah free sama centelannya ini, terus sama ini paku, apa sih itu namanya, bolongan-bolongan itu. Terus juga sama, oh ini ada pakunya juga. Terus ini juga udah free sama hooknya. Hook apa atau apa sih ini namanya, yang ditempelin di kaca itu loh. Tuh cakep banget asli, ini udah paket lengkap banget ya. Kalau ini aku harganya lupa sih ya,
kayaknya ini sekitar 18 ribuan deh. Sebagus ini ya, ini tuh dia bahannya kayu ya. Sebagus ini dia cuma 18 ribuan aja. Tuh. Asli beneran cakep banget ini teh. Yuk beli ya, buat kalian yang punya usaha atau kedai atau toko, kalian wajib banget ada ini biar pelanggan kalian itu tahu kalau kalian masih sholat atau istirahat. Tuh. Oke, lanjut paket yang keempat. Ini untuk paket keempatnya ini aku ada kalung kucing ya guys. Aku habis beliin kucing aku kalung. Ntar aku buka dulu ya. Mumpung 55 kemarin gratis ongkir, bisa belanjain si anak bulu kalung kucing yang gemoy. Dan free booster untuk kucing. Wah, baik banget ini menjualnya ya. Nih, aku beli 2 warna Tosca sama warna ungu, dan juga dibonusin sama ini Royal Care booster untuk kucing. Terima kasih. Nih, cakep banget teh ini. Tapi sayang nggak di plastik ya ini ya. Tuh, cakep. Oke, lanjut paket yang kelima. Yang terakhir ya, ini yang paling agak gede. Nih, ini paket yang terakhir, yang kelima. Ini tuh buat es batu itu loh guys, buat cetakan es batu. Biar dia tuh jadinya kotak-kotak gitu. Kita buka dulu. Seperti apa isinya? Wow, ini tuh. Ini tuh kayaknya dia tuh 36 sekat ya. Kalau nggak salah, aku kemarin lupa sih ini berapa sekat. Dia tuh bahannya silikon dan juga udah sama titiknya gitu. Untuk kotakannya ini tuh ada bermacam-macam ya. Kalau ini tuh punya aku ini yang kayak kecil kayak gini. Ada juga yang agak besar. Ya tuh, dia bahannya silikon. Tuh, cakep banget ini. Aku kalau yang ini beli 3 ya. Tuh. Punya aku ini warna peach. Buat kalian yang mau langsung aja cek di deskripsi box aku ya. Oke, segitu dulu untuk unboxing paket-paket aku tadi buat kalian. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.